Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah. Ruang rapat kantor BPJS Kesehatan Kota Parepare dipadati insan pers, Rabu 16 Maret 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini kami ingin menjelaskan yang salah satunya adalah kami inginkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan terjadi terkait Perpres Nomor 19 tersebut. Salah satunya juga kenaikan iuran untuk peserta mandiri khususnya. Jadi yang baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada terjadi terdapat kenaikan iuran sesuai dengan Perpres Nomor 19 tersebut. Fungsinya salah satunya adalah untuk sesuai dengan perhitungan aktuaria ya, yang dilakukan agar ke depan menjadi program pemerintah, program JKN ini jadi bisa menjadi lebih baik pelaksanaannya, baik dalam segi pembiayaannya, baik di pelayanannya, terutama pelayanan. Kami sangat mengharapkan dinas terkait dalam hal ini pemberi pelayanan itu dengan adanya Perpres Nomor 19 ini bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara maksimal dan menjadi lebih baik. Selain sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, juga diadakan diskusi bersama insan pers yang membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan serta kenaikan tarif iuran bagi pengguna BPJS kategori pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri. Bisa pemerintah mengurangi sedikit lagi, jangan terlalu banyak kenaikan itu, jangan terlalu banyak gaji dari potong. Seiring naiknya iuran tersebut, diharapkan pula ke depannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga semakin meningkat. Dari kantor BPJS Kesehatan Kota Parepare, Daisy Pare TV mengabarkan.